Bapak-bapak goreng, ibu-ibu bapak-bapak goreng, gorengan. Ya maksud Deden gorengan, gorengan, bukan goreng-goreng. Bapak-bapak. Kalau kula aku ini teka Mang Sapri. Ya sudah, kita tawarkan pada kolega yang lain saja nanti Deden. Iya tapi kan belum ada yang nyuci atuh. Gorengan, gorengan. Ibu-ibu bapak-bapak goreng, goreng, gorengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngapain? Kok gak ada nyuci motor? Kami berdua sedang menjajakan gorengan buat Bapak Sofyan. Ya saya tahu kan, saya lihat sendiri. Soalnya belum ada kolega lagi yang datang untuk mencucikan sepeda motor buat Bapak Sofyan. Iya Pak, sepi pelanggan Pak. Ya udah, bungkusin aja semuanya. Buat siapa Pak? Buat Mas Pur. Kan minggu depan dia ulang tahun. Gitu. Terus Ariel itu siapa? Ariel itu temen aku, tapi dia penjual helm kapel juga, Dek. Terus Om Pur kan udah nanya nih, kamu jawabnya apa, Kak? Aku jawab cuman temen. Mas Pur percaya? Nggak tahu sih, Dek. Aneh gitu, nggak ada tanggapan. Nah, kalau gitu, Kakak harus ngasih tahu orang terdekatnya Mas Pur kalau Kakak mau ngasih surprise ke Mas Pur. Buat apa? Ya biar ya Mas Pur nggak curiga aja. Pasti Mas Pur cerita, kan? Oh iya. Ya udah deh, aku telepon Bang Ojak sama Kang Tisna. Nah, sekalian. Om Cipto, kan sepupunya. Oke. Okay. Yut, ayo yut, masuk yut, pai pating perpeti lo, panas yuk, masuk yuk. Nggak mau, Yudi sini aja. Ya udah pai masuk sendiri ya. Ya. Yudi, yud, yud, lepasin lo, yut. Temenin Yudi. Awin, pai pating perpet ini. Antisna. Ya. Mau kemana? Pulang, mau main sama Anto. Yudi juga mau main sama Anto. Udah, sini aja. Ya udah ya. Saya pulang duluan. Mari, berangkat. Denok pikir abang maling jemuran. Ya masa Denok gak bisa bedain maling jemuran sama abang? Bisa bang, makanya Denok berhenti. Udah sini Denok aja. Udah gak usah abang aja, ntar Denok capek. Ini masuk. Oke. Kok diambil bang? Abang aja ngerjain. Terus Denok ngapain?